Sebuah kota di Jawa Tengah yang ramah, berbudaya, dan menawan. Terbuka bagi siapapun untuk datang dan menikmati keindahannya. Kota Solo terletak di persimpangan kota besar antara Yogyakarta, Semarang, dan juga Surabaya, Jawa Timur. Menjadikan kota ini layak untuk dijadikan sebagai tempat persinggahan maupun tujuan wisata. Banyak transportasi yang bisa digunakan untuk datang ke Solo, mulai dari pesawat, kereta api, bus, dan kendaraan pribadi. Di kota ini ada sarana wisata unik yang tak ada di kota lain, wisata transportasi. Ya, wisata transportasi yang akan menghantarkan penumpangnya menikmati suasana kota. Ada tiga pilihan wisata transportasi yang disediakan, bus tingkat berkudara, sepur Klutuk Jaladara, dan rel bus Batara Kresna. Wisata berkudara pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 April 2011. Bus ini merupakan satu-satunya bus tingkat yang ada di Indonesia. Diberi nama berkudara karena badannya yang tinggi, besar dengan tinggi 4,5 meter dan berat 12 ton, bus ini mampu membawa 43 penumpang sekaligus. Dari tempat duduk paling atas bus tingkat berkudara, Anda bisa melihat keindahan dan arsitektur bangunan-bangunan bersejarah di Kota Solo, seperti Loji Gandrung, Museum Radya Pustaka, serta Pasar Gede Solo yang melegenda. Beroperasi secara reguler dari hari Senin hingga Minggu, Anda cukup merogoh kocek Rp20.000. Anda akan dibawa keliling Kota Solo. Sungguh sebuah sensasi wisata yang tidak ada duanya di Indonesia. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi tempo dulu, Anda harus mencoba yang satu ini. Sepur Klutuk Jaladara merupakan rangkaian lokomotif uap kuno dengan dua gerbong wisata. Lokomotif berseri 1218 dibuat oleh perusahaan kereta api Maschinenbau Semitz Jerman pada tahun 1896. Sementara gerbongnya dibuat dengan bahan baku utama kayu jati pada tahun 1906, yaitu CR16 dan TR144 dengan interior klasik berbahan kayu jati. Sepur Klutuk Jaladara mulai beroperasi sejak 27 September 2009. Setelah diresmikan pada tanggal 17 September 2009 oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia waktu itu, Yusman Syafi'i Jaman. Sepur Klutuk Jaladara memanfaatkan rel kereta api yang melintas di tengah kota, berdampingan dengan jalan protokol sepanjang jalan Slamet Riyadi. Rel kereta api ini merupakan satu-satunya rel di tengah kota yang masih tersisa di Indonesia dan dipertahankan pemerintah Kota Solo sebagai heritage. Bahkan, rute kereta Jaladara ini merupakan rute term seperti di jalan kolonial Belanda, yaitu dari Stasiun Purwosari hingga Stasiun Sangkrah. Para wisatawan bisa menikmati bangunan di Kebun Raja Sriwedari,
Pasar Pon, Kampung Derpoyudan, Kampung Kauman, dan Benteng Vastenburg. Bagi rombongan bisa berhenti di pusat perbelanjaan batik di Kota Solo seperti Batik Kauman dan juga Batik Danar Hadi. Menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, untuk sekali rute perjalanan pulang pergi dengan membayar biaya 3,5 juta rupiah. Dan satu lagi wisata transportasi di Kota Solo yang patut Anda coba adalah Railbus Batara Kresna, yaitu bus yang berjalan di atas rel kereta api melintas dari stasiun Purwosari hingga stasiun Sukoharjo. Railbus ini diluncurkan pertama kali oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada 27 Juli 2011. Diberi nama Batara Kresna, harapannya seperti tokoh pewayangan yang selalu berbuat untuk kebahagiaan banyak orang. Railbus Batara Kresna merupakan karya anak bangsa, diproduksi PT Inka Madiun dengan biaya sebesar 17 miliar rupiah. Ada dua rangkaian gerbong yang diangkut mesin bertenaga sebesar 560 kW ini. Masing-masing gerbong menampung 60 penumpang dengan desain interior layaknya bus kelas eksekutif. Dilengkapi dengan penyejuk udara, para penumpang akan dijamin kenyamanannya. Rencananya, jika rel kereta api yang menghubungkan wilayah Wonogiri selesai diperbaiki, perjalanan rel bus akan diperpanjang, sehingga jarak antara Wonogiri-Solo bisa dinikmati dengan nyaman. Rel bus ini juga melayani permintaan charter bagi wisatawan yang menghendakinya. Jadi, jangan ragu lagi menjadikan Kota Solo menjadi tujuan wisata Anda bersama keluarga. Wisata yang menghibur sekaligus mendidik untuk menikmati transportasi massal yang nyaman.